43 meter. 43 meter. Batu baterai AA ini ya. Kita lihat ya. Oke. Itu ada dua titik bantu di atas itu untuk ancer-ancer. Klik grendel 1. Ini di 2300 PSI kira-kira ya, 2300-an. GPS 12 green ya. Oke, kita lihat. Akurasinya mantap ya, ngeri ya. Ini saya lepas dari teropong. Itu jaraknya 43 meter ya. Nah, ini dilema sih. Ini sebenarnya unit ini, senapan ini mau saya jual ya. Karena overpopulasi, saya bingung. Ini ya unitnya ya. PCP, Monel, OD34. Jadi speknya big game. Tabungnya Monel OD34 3 mm, panjang 67 cm ya. Sekarang sudah jarang ya untuk 67 cm, kebanyakan 65. Jadi 67 ini asalnya 70. Biasanya gitu. Karena proses dipotong jadi 67. Tapi menurut pembuatnya sekarang ini sudah sulit untuk dapat, katanya gitu. Kita lihat ya. Oke. Ini ya. Mantap ya. Ya ini ya, kena di sini ya. Oh maaf maaf maaf, kenanya sini tadi, kenanya sini. Oh, ini yang pertama tadi pagi tadi, ini kenanya sini sini, tapi ini posisinya gini nih tadi. Jadi dia nggak telak tengah ya, gini. Nih, nih, sini. Ini ada peluru. Jadi ini di sini tadi, ya, kena sini, mantul sini. Ya, ceritanya gitu. Karena ini yang tadi pagi di video saya sebelumnya yang ini nih. Ya, karena posisinya tadi pagi gini. Ya. Oke, sekarang saya balik, kenanya sini. Oke, gitu ya. Akurasinya cukup bagus ya, untuk jarak 43 meter, batu baterai AA, bolak-balik hit terus ya ini ya. Nih, hasil impact-nya ya, ini karena ini dalamnya ini plat ya, belakangnya plat, makanya yang ini, yang pertama tadi dia nggak bisa tembus. Kalau belakangnya bukan plat, dia tembus, tapi karena belakangnya plat tebel, ketahan, jadi dia nggak bisa tembus. Ya. Ini kalau plat kita tembak, pelurunya pecah, hasilnya seperti ini, karena efeknya 1300 sampai 1500-an, ngeri sih. Cuman naik kadang-kadang. Peluru yang saya rekomendasikan yang terbaik itu memakai ANN SY20 Green. Tapi tetap untuk sehari-hari, untuk mainan saya shoot target, tetap pakai GPS 12 sih. Karena lebih ekonomis ya. Oke, ini kalau ada yang berminat teman-teman ya. Ini saya mau lepas tapi ya masih galau juga sih, dilepas atau enggak. Karena ini unitnya bagus ya, keren. Terus baru 1,5 bulan saya pakai, datang di saya ini 4 Juli ya, 4th of July, hari kemerdekaan Amerika, saya ingat itu. Ini saya mau lepas, kalau yang minat, ada yang minat WA aja. Tapi saya juga lagi mikir sih ya, karena memang saya ada satu lagi yang seperti ini juga. Ini grendelnya kiri ya, tapi nggak apa-apa sih, adaptasi bisa ya, nggak masalah kayaknya kanan kiri. Karena saya ada unit lagi dan kelihatannya ya itulah, biasalah kita kalau terlalu banyak nanti ibu negara nanti ribut nanti. Oke ya, daripada ribut saya mau lepas salah satu, yang ini atau yang itu. Yang itu larasnya 70 cm. Oke, salam satu laras ya teman-teman ya, keren ya akurasinya ya. Oke, ini sekarang PSI di
2250 PSI. Tadi pas nembak 2350-an kira-kira. Oke, salam untuk teman-teman semua, ya.